Sawang. Oh, Sawang, Bim. Selinya orang ya. Shit. Nah, gini. Tuh kan bawang daun tuh, bawang. Oh, bawang daun. Asal tuh bawang daun tuh, bawang daun emot tawa. Lu matiin HP. Hah? Emang? Ya udah tonton lah. Ya yang ngopi TikTok anjing. Wadim, si jelek. Apa? Jelek nih. Wih, jelek nelpon, pasti di reject. Eh, pastilah. Ya guys, jadi gue tuh punya satu teman ya, dia tuh punya pacar. Udah berapa tahun? 7 tahun pacaran gitu kan, udah harusnya udah gini banget. Setiap ceweknya nelpon kagak pernah dia angkat, langsung di reject. Astagfirullah itu. Lelaki macam apa gitu loh. Kali biar dihujat. Spill kali ya biar dihujat. Bang, satu lagi mas. Enggak gitu, ada gitu lelaki macam itu gitu ya, tega sekali. Apakah harus kita tikung? Waduh. Ketik satu yang mau gue tikung. Goblong. Ayo. Sudah kesupran dulu. Saku kanan apa tirai tiga? Banyak dong yang satu. Wih, ada yang beli ya. Wih, terima kasih yang sudah membeli ya. Selain gue memperkenalkan itu, gue memperkenalkan produk lain ya. Ini dong produknya apa aja? Ini ada Scarlet Whitening sama baju Anya. Dan yang gue tandain ini adalah untuk wajah kalian yang mengalami masalah jerawat, bekas jerawat, flek hitam, dan komedo lain-lain. Itu bagus banget pakai itu, jangan lupa di check out ya. Gue jualan bakso juga. Nah, gue bisa glowing kayak gini selain berkat pencahayaan lampu karena Scarlet Whitening juga, guys. Satu. Mustika Jaya Bekasi, betul. Mustika Jaya Bekasi. Ayo dong, guys, tembusin 100.000 nonton. Ya, tap-tap layar biar masuk FYP orang. Jadi gitu jangan, gak sih? Jangan tepe-tepe ya. Tepe-tepe? Apaan tuh? Tepe-tepe apa? PT-PT. PT-PT. Tepe-tepe. Apaan? Mau baksonya di makannya kesini dong, ke Kungkang Cafe. Deket banget dari rumah kalian. Ya, iya. Mustika Jaya, betul. Kamu bener banget. Selamat kamu mendapatkan tirai 3, mau ditukar sama satu ku kanan enggak? Kembali ke setelan pabrik. Balik. Enggak ya, enggak kembali ke setelan pabrik, masih syuting ya. Jualan sambil syuting. Ya, 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 ya. Artisnya bartender. Artisnya. Oh guys, di sini kita punya bakso. Ini bakso ayam. Ayamnya berkualitas tinggi. Dan ini dia yang kita bangga-banggakan, ini dia bakso ikan. Ikannya ikan kapiar. Kapiar, bro. Jadi satu baksonya tuh seharga 500.000. Karena di dalamnya terdapat telur ikan kapiar yang bermanfaat dan protein tinggi. Tapi di bakso Dimas promo cuma 15.000 seporsi. Apa? Di bakso Dimas promo 15.000 seporsi. Iya, di bakso Dimas promo cuma 15.000 seporsi, gengs, gengs. Apaan lagi? Iya. Right. Ini lokasi baksonya. Ih, apa sih? Eh, Ojan belum beli bakso dulu ya, pala batu. Emang gua udah tapi di sana. Bah. Ini kalau dimatiin panas enggak sih? Kalian enggak lengkap ya? Lu ngerasain, gua kan gua di luar. Nah, ini biar enggak kena kipas. Kan bisa dimatiin swingnya. Swingnya kan bisa dimatiin. Emang gak pakai swing? Gak pakai swing. Oh, bisa ke sini. Iya. Nah, gitu. Ini mantul gitu. Oh. Nah. Gini. Wih, kipas ember. Alamat Cafe Dimas itu di depan di Bekasi, betul. Kirim ke Kalimantan bisa sih sebenarnya, nanti saya paketin ke Kalimantan satu bungkusnya. Tapi yang bayar jasa paketnya lu. Paling ya 3 hari atau seminggu nyampe nyala. Gak masalah sih. Walaupun dingin tapi gak ngaruh. Kalian bisa angetin di rumah. Walaupun basi juga sabar. Iya, walaupun basi gak ngaruh sebenarnya. Bisa beli lagi. Bisa beli lagi. Anjing.
Hei, terima kasih mawarnya kakak. Hah? Mangkoknya porsinya gimana tuh mangkoknya? Mangkoknya. Kita spill mangkok, mangkoknya seperti ini ya. Nih, ini dia mangkoknya. Kira-kira kenyang gak itu satu porsi untuk orang? Satu porsi segini, kira-kira kenyang gak? Enggak dong. Jadi kalian harus beli minimal dua porsi untuk mengenyangkan perut kalian yang super lapar itu ya. Jadi... ini belum masukin ya? Ini belum apa? Apa namanya? Online-nya? Belum dimasukin ya. Yang apa? Nanti ya, Sun, dalam waktu dekat bakalan gue taruh di online. Jadi orang Aceh, orang Kalimantan, orang Sulawesi bisa beli lewat online. Aman. Iya, maksudnya online berdiri. Dan kita spill apa lagi nih? Tetep bang, apa tuh? Persentuh? Spill... Oh, air refill. Gue pakai galon. Nggak endorse. Jakarta. Karena nggak mungkin kan gue pakai air keran. Pasti gue pakai air galon. Wih, terima kasih kakak Skinonemi. Terima kasih gifnya, jangan lupa follow, share, dan subscribe. Kita cuma tahu boxnya siapa tau. Terima kasih loh. Dia ada yang nge-gift topi ya. Makasih. Iya. Spontan. Uhuy. Salmon. Amanah banget, terima kasih. Jangan lupa mampir. Mana baksonya gak bisa beli online? Soon. Bentar lagi. Sekarang belum bisa, karena belum ada. Nah ini untuk gembok untuk kunci si ruko gua, karena kalau gua lagi tutup pasti gua kunci, karena di dalamnya ada barang berharga seperti mangkok plastik, panci dangdang, kompor dan lain sebagainya, saus. Gua mau ngangkat kulkas gak bisa sih. Spill kulkas. Angkat panci. Panci ada airnya berat, panas. Panci. Kok jauh sih dulu di Rawalumbu? Sebenarnya nggak jauh, kita tuh masih di Bekasi. Ya mungkin dari Rawalumbu sekitar 15 menit ya. Temen kita aja dari Karawang kesini loh. Nih, namanya Asep. Dari, wih terima kasih kakak Skinoemi. Dia kirim topi berkumis bro. Asyik. Jangan lupa lo ya, itu kakak yang satu itu, yang di peringkat. Oh, di peringkat pertama. Mana ya yang beli? Bang, kira-kira sampai kapan tuh buat jadi GoFood, Gojek gitu? Bang? Kira-kira... Kapan bang mulainya, Bang? Kapan nih, Bang? Grand opening bisa. Oke, grand opening kita adain di online ya. Kalian bisa cek di online-nya Kungkang. Nanti bakal ada. Wih, terima kasih yang udah nge-share. Hansel! Thank you. Mana? Jangan lupa dicek out ya barang-barangnya. Wih, terima kasih yang sudah membeli. Kalian baik sekali ya pemirsa. Nah, kalau ini Scarlet Whitening varian kopi. Ini tuh body wash sama scrubnya. Jadi kalian kalau mau pakai scrub, usahain sebelum pakai air gitu. Jadi kalian gosok-gosok dulu pakai scrub, diamin sekitar 3 menit. Lalu habis itu bilas dengan air, lalu lanjut ke sabun yang kopi itu. Top banget kan? Baso ikan ada kagak? Baso ikan ada. Yang mungkin baso ikan. Juga baso ikan anjir. Kaos yang dipakai berapa? Satu. Kebetulan nggak dijual ini. Karena saya belinya di Vietnam. Lu beli di mana sih? Vietnam. Oh iya, kebetulan ini belinya di Vietnam. Oleh-oleh dari saudara kita yang berbaik hati dan tidak sombong, rajin menabung. Siapa itu? Saudara kita. Gak tahu siapa. Dia kasih oleh-oleh baju keren ini. Buka cabang di Medan, nanti ya. Lara, jadi makanya Gip Singa nanti buka cabang dah di Medan dah. Terus beneran yang buka? Ya si Malaya kayak 7 dah, baru cukup. Gak apa-apa, 7 minimal. Jangan dibahas, udah lu apa dibahas-bahas dia. Bebasin. Lana beli di mana Cindro? Yuk yang galau boleh mampir, boleh banget. Ini tempatnya asik banget. Konsepnya tuh kayak rumah Jogja gitu ya. Terus ini tuh tanahnya sekitaran berapa hektar? 1 hektar. 2000 kurang
2000 meter persegi kurang 70 cm. Kamar mandi di mana? Kurang 70 meter, jadi luas banget. Bisa, kalian mau parkir helikopter juga bisa. Parkir kereta juga bisa. Bawa mobil, bus, truk bisa. Terus tempat nongkrongnya juga lega gitu loh. Kalian mau bawa band Blackpink juga bisa ke sini, atau Super Junior, BTS juga bisa, muat di sini tuh. Ini mas, followersnya udah 400 ribu. Wih, terima kasih yang udah follow. Senopati Residen Tambun Utara, kalau ada rezekinya nanti aku buka ya. Hah? Di Gabus. Gabus. Hei, jangan lupa dicek out barang-barang ini. Barang-barang bermutu berkualitas tinggi dan terjamin bikin lu glowing. Gak ada yang mau beli apa? Ini si Ojan, Ojan beli. Iya Ojan, lu gak mau bakso? Makan lu dulu. Iya, gua belum makan lu. Lu mau? Iya. Akhirnya ada yang beli. Gue di tadi sebenarnya. Iya. Ternyata ada yang beli guys. Iya, makan kesini. Kita liatin ini, pinggirin dulu ya. Tutorial yang nonton berapa ribu? Ngadahin bakso apa? Yang nonton berapa ribu? Wah, kalian jangan lupa share lagi. Ini udah turun lagi nih ke 4.000. Tadi 10.000 ya. Berapa kemana tahu? Orang semua tuh 9.000. Wih, orang dong. Shit, saudara gue semua. Iya, sebenarnya itu saudara-saudara gue semua yang nonton. Satu porsi. Iya. Kurang sih satu porsi menurut gua. Nanti take away lagi di satu lu gua makan sini. Nanti nambah. Iyalah. Tahu Safira yang duduk di sebelah sana? Dua porsi. Beda cewek sama cowok makannya. Waduh. Cowok lebih lebih harusnya. Tiga porsi berarti dia. Iya, berarti tiga. Gak mau tahu ya. Shit. Kita juga ada tahunya di sini, tahu kuning ya. Sekian kali. Udah gak usah banyak-banyak. Oke. Lo pakai ini juga bisa bang. Nah, bumbunya di sebelah sini ya, karena kita sistemnya chef reminder. Jadinya saus, chef kecap, dan Dimas, sambalnya chef reminder. Apaan hubungannya sama mencintai apa? Diri sendiri ya, karena kita konsepnya tuh kebebasan. Tadi lu saya pengen masalah fungsinya apa. Jangan lupa di share ya kakak. Pen makan gak? Sekalian, nah rencananya tuh pengen gitu, kayak bakso prasmanan gitu, jadi ngambil bakso sendiri. Nanti gue tinggal nerima bayaran aja gitu. Tapi karena konsep ininya kita bikin gini, jadinya gak jadi self-service yang